Ini dia gejala dan ciri jika penyakit wasir sudah parah. Walaupun bukanlah jenis penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit silent killer atau penyakit yang dapat membunuh secara diam-diam. Namun jika penyakit wasir atau ambeien ini terus dibiarkan begitu saja tanpa pengobatan, tentunya ini juga dapat membahayakan kesehatan secara perlahan. Penyakit wasir sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan gejala utamanya adanya pembengkakan atau benjolan menyakitkan di sekitar anus. Ini terjadi sebagai akibat dari pembengkakan yang berisi pembuluh darah yang membesar. Wasir memiliki sejumlah penyebab meski seringkali penyebabnya tidak diketahui. Beberapa penyebab yang biasanya menjadi faktor ialah peningkatan tekanan pembuluh darah selama kehamilan atau ketegangan ketika buang air besar. Jika memang pada umumnya gejala wasir diawali dengan rasa gatal ringan atau nyeri ringan baik ketika duduk dan buang air besar. Namun ini berbeda jika penyakit wasir yang Anda derita sudah dikategorikan kronis maupun parah. Dan di bawah ini terdapat gejala dari penyakit wasir yang sudah parah. Di antaranya, 1. Adanya pendarahan atau lendir. 2. Terasa ada yang mengganjal ketika BAB. 3. Anemia. Gejala ini terjadi jika penderita terus mengeluarkan darah ketika BAB. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?